Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kita dapat bersama lagi pagi ini dari daerah Tutong untuk menyampaikan beberapa maklumat semasa dan juga bahan yang telah kita sediakan. Ya. Baik, hari ini hari Rabu 14 November 2018 ada satu aktiviti akan dijalankan di sekitar Pekan Tutong, ya, di mana akan diadakan kempen sepadu di kawasan Pekan Tutong bersama agensi-agensi kerajaan daerah Tutong pada jam 8.30 pagi ini, ya, dan ianya akan dimulakan di JT Sungai Tutong, ya. Baik, itu antara aktiviti yang akan diadakan pada hari ini, dan sebelum kita kongsikan lagi beberapa maklumat lainnya, kita saksikan dulu bahan yang telah kami sediakan untuk keluaran hari ini. Semakin ramai penduduk di negara ini memilih dunia perniagaan sebagai antara jalan yang boleh dijadikan usaha untuk menyara hidup perbelanjaan atau sampingan. Walaupun perniagaan dijalankan secara kecil-kecilan, tetapi bagi mereka ianya sangat membanggakan dan menguntungkan. Kali ini, saya kongsikan pendekatan bersama Dayang Jamilah Haji Pudin, seorang pengusaha di daerah Tutong, iaitu kuih-kuih kering seperti kuih sapit. Bila kita mula giat membuat kuih bahulu, kuih sapit ini? Saya bermula bergiat dalam bohulu sama kuih sapit, maksudnya makanan kering lah. Bermula daripada sejak 2-3 tahun yang lalu lah. Dengan adanya jual, diberi peluang, ya, mengadakan jual-jualan produk tempatan ini, macam mana pandangan Biskita diadakan acara seperti ini? Pandangan saya syukur alhamdulillah, memang acara macam ini menggalakkan untuk mempromo barang-barang tempatan, misalnya kuki kering, supaya dapat ekspos lagi keluar lah. Jadi macam mana sambutan orang ramai sejak bis kita menjual kuih bahulu, kuih sapit dan macam-macam lagi? Sambutan orang ramai alhamdulillah makin setahun makin meningkatlah tempahan-tempahan orang ramai. Maksudnya tempahan itu untuk orang macam majlis, mengadakan majlis-majlis seperti orang kahwin, majlis berbadak dan sebagainya lah, untuk apa ni, buah tangan untuk para jemputan sedia. Ya. Jadi adakah bis kita hanya menjual di daerah Tutong saja atau bis kita ada juga menjual ke daerah lain? Saya menjual bukan tertumpu kepada daerah Tutong saja, malahan di daerah Brunei Muara dan Kuala Belait. Untuk proses pembuatan kuih sapit ini khususnya, ya, berapa lama bis kita boleh menyiapkan untuk satu acara menjual dalam satu expo ini? Terpulang pada anulah, macam tempahan orang. Kalau untuk tempahan, sekiranya kalau tempahan itu macam banyak, sekurang-kurangnya 2-3 hari sebelum mengambil baru start membuat. Dalam sehari mungkin dalam 30 botol boleh, insyaAllah. Siapa yang menemankan bis kita menyiapkan barangan kuih-kuih kering ini? Yang menemani saya sendiri dan suami saya. Adakah membuat kuih sapit, kuih bola ini mudahkah bagi kita? Kalau bagi saya memang mudahlah. Sebab bahannya pun anda berapa banyak, seperti macam gula, tepung, telur. Lagipun macam sekiranya kalau membuat dalam satu adunan itu pun anda payah, Pak. Jumlahnya alhamdulillah bolehlah juga untuk menampung sara hidup kita ni seharian, ataupun macam sara hidup untuk keluarga lah. Alhamdulillah. Diorang ramai boleh mengetahui daripada diorang membeli macam produk ini, umpamanya kuih sapit, mungkin daripada segi label yang aku berikan, ada di sana ada tertara nombor telefon, bis dia pun boleh menghubungi daripada nombor telefon itu. Menjadi seorang pengusaha perlu mempunyai sikap berkarih dan berjarih untuk berlurih. Bersikap ramah dengan orang ramai juga perlu ada agar mereka semakin tertarik dengan produk-produk yang dijual. Dan mungkin ada harapan bis kita untuk perancangan masa akan datang untuk bisnes kita ni? Perancangan saya mungkin untuk mengekspos lagi ke seluruh daerah lah. Maksudnya, masa ini Temburong belum ada. InsyaAllah mungkin akan sampai ke Temburong juga.
Harapan saya untuk belia-belia jangan mengharapkan untuk bekerja sama kerjaan, untuk bisnes macam mana pun boleh menempung hidup bisnes juga. Yang penting berjarih bekareh belureh. Semoga semakin banyak peluang-peluang dibukakan kepada para pengusaha tempatan untuk mempamerkan dan menjual produk-produk yang dihasilkan. Dan semoga mereka berjaya mencapai matlamat dalam dunia perniagaan.